Kejuaraan Kid Basketball League 2024 terus berlanjut. Kali ini di kelompok umur 9 tahun mempertandingkan tim NMB Junior melawan Mustang berhasil dimenangkan oleh NMB Junior dengan skor 24-12. Halo pemirsa Pal TV, apa kabarnya? Senang sekali saya Rara Evisra bersama juri kamera Brian melaporkan langsung di Kenton Park Arena. Dan hari ini merupakan hari ke-9. Pertandingan Kids Basketball League 2024, di mana pada hari ini yang akan bertanding ada dua tim, yakni KU9, NMB versus Mustang atau MA. Lalu seperti apa pertandingan pada hari ini? Ikuti terus Rara dan juri kamera Brian. Kompetisi Kid Basketball League 2024 yang dilaksanakan Jumat 3 Mei mempertandingkan untuk KU 9 tahun di game pertama pertandingan tim NMB sangat mencolok dan memenangkan pertandingan dengan skor 24-12 melawan Mustang. Terlihat di pertandingan, tim NMB sangat mendominasi dengan menguasai jalannya pertandingan sehingga sempat unggul dengan skor 14-0 di kuarter kedua. Dengan keberhasilan ini, pelatih NMB Gilang mengatakan jika pertandingan tadi baik bagi timnya karena bisa menjalankan formasi yang ada dan juga permainan musuh cukup mengimbangi. Dan, nomor 22. Iya, jadi nomor 22 berikutnya semua dan Coach, pertandingan tadi menurut tanggapan Coach sendiri? Hasilnya pertandingan tadi baik ya untuk tim kami ya, karena kami menjalankan formasi yang ada dan juga permainan musuh juga cukup mengimbangi juga sih tadi. Dengan skor yang sedikit ini ya, Coach. Iya. Sementara itu pelatih Mustang Dona berharap semoga timnya bisa lebih berkembang dan tetap mau berproses. Harapannya kalau untuk anak-anak sih semoga mereka bisa lebih berkembang, bisa lebih bagus lagi dan tetap mau berproses, masih mau nggak bosan belajarnya juga. Oke, thank you. Iya, sayang sekali. Bola ke tim NMB jersey nomor 7. Nomor 9. 8. 7. 6. Nah pemirsa Pal TV, itulah tadi game pertama NMB versus Mustang yang mana bisa kita lihat sangatlah menegangkan di mana skornya yakni 24-12. Selanjutnya kita akan menyaksikan game kedua KU 13. Rian Kusuma, Pal TV.